Sebuah video yang memperlihatkan tumpukan batu di atas rel kereta api di wilayah daerah operasi 9 Jember, Jawa Timur, viral di media sosial Instagram sejak Sabtu 22 Februari 2020. Unggahan tersebut dibagikan oleh pemilik akun Instagram @duniadalamkereta. Dalam video tersebut, tampak seorang petugas kereta api tengah memindahkan tumpukan batu tersebut satu persatu dari atas rel kereta. Pada caption unggahan tersebut, akun @duniadalamkereta mengingatkan bahayanya tindakan menumpuk batu di rel kereta api. Dilansir dari kompas.com, manajer humas PT KAI Daop 9 Jember, Mahendro Trangbawono, membenarkan temuan tumpukan batu di atas rel kereta api tersebut. Ia menuturkan batu-batu tersebut ditemukan di lintasan kereta api di kawasan Dusun Karetan, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, tepatnya di kilometer 150 pada Sabtu 22 Februari 2020 sekira pukul 4:30 sore. Tumpukan batu tersebut ditemukan petugas penilik jalan atau PPJ. Beruntungnya, tumpukan itu ditemukan sebelum ada kereta api yang melintas. Ia pun membenarkan hal tersebut dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Mahendro mengatakan, sekumpulan batu-batu tersebut memiliki ukuran yang cukup besar. Selain itu, saat pertama kali ditemukan, batu-batu tersebut tertumpuk dan tersusun dengan tinggi kurang lebih sekitar 20 cm. Mahendro mengatakan, pihaknya juga bertindak secara tegas dengan melaporkan temuan tumpukan batu di atas rel kereta api kepada pihak yang berwajib. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!